gue nambah tanya aja cuma waktu itu dia bilang kan Ya setuju, Jero. Ada wawancara kita. Saking napi?
Ya, saking belges. Oke, ada jero jero sira ada dos. Jero jajar. Jero jajah. Jero jajar. Jajar nggih. Nggih. Ampun berapa kali mriki jero? Wau dua kali. Dua kali artinya mendoakan nggih. Nggih. Ya namanya juga kita berburu manusia. Dar mau pitu paling bantu. Sebenarnya ampun suwe niki tiang pirang cuma karena waktu juga terbatas. Kebetulan kemarin Pak juga yang ampun boleh pergi cuma interaksi mantan anda boleh petunjuk di mana posisinya. Okay. Itu yang mengakhiri mantan diri kerja makanya lanjutkan yang mana hari ini mungkin nggih mode mugi mantan boleh kemargi mungkin jadi mantan napi selanjutnya nanti mantan ritual kerja berikut deka karena karena tujuan Pak Jero niki mata tulung karena panggilan hati nurani nggih bukan untuk bukan untuk dipamerkan nggih nggih kenapa mantan nggih semua Pak Jero jajar nggih mugi lancarkan ya. Masyarakat deki, masyarakat di sekitar sini. Hai, ya, inilah beberapa tim relawan pada hari ini hari ke-10 di Tukat Petanu Ubud Bali. Proses pencarian. Pak, Pak, dari jam berapa, Pak? Dari jam 8. Dari jam 8 pagi? Ya. Sambil berendam, Pak, ya? Ya. Sambil berendam? Ya. Udah, pencarian? Ada batu besar ini. Tadi bau mobil pak? Tadi? Ampun bau pak nge? Tadi abu amis-amis pak? Sekitar sini pak? Ibi tiang ini kan mobil, jadi ibi tiang begini. Dari kemarin ampun Pak Jero waktu review pertama kemarin. Oke teman-teman, jadi para relawan mencium bau tidak sedap di sini. Padahal dua hari yang lalu Pram Channel ke sini enggak ada bauin bau-bau tidak sedap. Jadi
Bapak ini ngetarang ya? Sekarang baunya mulai nggak sedap di sini. Mudah-mudahan ada kinten niki keajaiban nih. Belum. Ya. Robin lewat ini. Sing opo ini? Barang itu. Pak relawan saking napi pak? Dari mana relawan? Dari Payangan. Jadi gimana pak? Lagi hilang baunya pak? Iya, ini kok ampun nak neko-neko nih kok. Ya, tadi saya merasakan ya, mencium bau itu, bau tidak sedap. Ya sudah, kan udah hilang. Aneh tapi nyata pak ya. Sulit dipercaya teman-teman. Saya pun mengalaminya ini. Semua mengalami di sini. Tim relawan. Oh ya. Ya. Bayangan api pak? Banyar bayat. Gini. Lagi sekali teman-teman, jadi semua relawan yang ada di sini baru saja mencium bau tidak sedap, termasuk saya sendiri. Namun hanya beberapa menit saja, lalu bau tidak sedap itu sudah menghilang lagi. Jadi Pak sendiri mencium bau itu ya tadi ya? Mencium sendiri tadi. Namun sekarang sudah hilang. Hati-hati Pak. Ini di sini. Nah, jalan. Berhasil. Halo bapak sendiri mencium bau tidak sedap tadi? Iya tadi dari sana dari bawah keras sekali. Oh, habis itu sekarang hilang pak ya? Iya hilang. Aromanya? Iya tadi keras banget itu. Aneh bau, aneh tapi nyata pak ya? Iya. Masih bau bangke betul-betul. Ya hilang sekarang. Ya. Semoga segera ditemukan semeton. Mari kita berdoa. Berdoa bersama-sama. Kasihan pihak keluarga. Keras. Dia ugas. Pak, sampai ke selatan boleh? Sampai Riki kan lubang ini. Ada batu-batu banyak pak ya, besar-besar di selatan. Sudah rekan-rekan yang di selatan. Oh. Oh, niki campuan ya? Niki tempat nganyut ning itu. Oh, nggih nggih. Ada tempat mriki. Ada pembakar mayat di sana. Nggih, niki nganyut nih. Oh, niki ada kain kasut ya? Kuning nganyut, nganyut. Tempat nganyutnya. Kalau nggak dapat ke pantai, ya di sini. Ini nganyut. Orang lokal lap-lapan. Lap-lapan ya. Habis upacara, pas ngaben, pembakaran, ini buang tulang-tulang. Ya. Nanti kalau pas ngaben lagi, dikebusan. Ah. Ini layaknya di sana dekat kantung. Kantung. Dekat kantung perwatas. Perwatasannya ini campuannya ya. Dekat kantung ubud petanu. Jadi, Pak, relawan saking api, Pak? Ya, saking lokal ini, lap-lap, Pak. Oh, saking lap-lap, nge? Okay. Pak Sira ada dosnya? Pak Robi. Pak Robi, ya. Ya, teman-teman, menurut masyarakat di sekitar, jadi ini jembatan lama yang menghubungkan lap-lapan dengan Ubud, pusat Ubud. Jadi sebelum ada jembatan yang di utara itu, jembatan yang dibuat pemerintah itu, jadi ini jembatan lama. Pejalan kaki ya, lewat jalan kaki. Anak-anak sekolah itu dari Lapan ke Ubud itu jalan kaki. Berarti anak-anak jalan kaki ya? Ya, seandainya hujan-hujan, jembatan lanjut, anak-anak itu nggak sekolah. Wih, perjuangannya luar biasa Pak ya, zaman dulu ya? Jalan kira-kira
1 kilo. Iya. Ada yang sekolah di. Tahun berapa dibangun jembatannya, Pak? Oh, ini baru kira 85. Tahun 85 dibangun. Itu kan jembatan swadaya. Enggak Pemkab. Oh, bukan dari Pemkab. Enggak. Swadaya ya. Ya, ya, Mun. Pertama, karena setiap hujan tuh jembatannya hanyut. Kedua, bikin jembatan 4 besi gitu. Ah. Atas. Habis itu di ini juga roboh dibikin yang permanen. Jadi Pak Sira namanya? Pak Robi dia. Jadi Pak Robi asli sini. Biasa berenang di sini sampai malam, Pak? Biasa. Kadang-kadang kan sore berenang bisa sampai jam 10. Nggak pernah lihat gini penampakan makhluk halus, Pak? Enggak. Biasa-biasa aja ya? Biasa aja. Tapi kalau orang-orang lain mungkin bilang angker. Ya. Yang lewat. Ini jalan alternatif, Pak, ya? Alternatif menghubungkan Ubud dengan Bejeng. Lagi? Bisa ke tempat siring juga. Siangan juga ya? Ya, siangan. Ya. Kan tembus di Bejeng. Tembus di Bejeng ya. Jadi warga di sini sama sekali nggak pernah melihat sesuatu, Pak, ya? Ada, kadang-kadang yang orang lokal. Dia lagi lewat apa lagi memang? Lewat sepeda motor. Pernah lihat sosok atau cahaya? Kadang dibilang ada melihat yang hitam besar itu di jembatan. Dominan orang raksasa hitam? Iya. Besar hitam. Tapi kalau dari Bapak sendiri nggak ada ya melihat ya? Nah, ya. Mungkin orang lokal udah biasa. Iya. Kalau Bapak sendiri udah berapa kali mengikuti pencarian ini? Ini kalau nggak salah 4 kali. 4 kali mengikuti pencarian ya? 4 kali. Ya. Bersama rekan-rekan ya? Rekan. Artinya relawan ya? Relawan pribadi. Pribadi. Apa karena memang senang berenang, Pak? Senang berpetualang? Memang karena niat ya tersentuh hati. Tersentuh, ya ditemukan. Mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan, Pak. Dan segera ketemu korban. Bu Komang Ayu ya. Oke teman-teman, jadi mulai mengeras lagi bau tidak sedapnya. Sampai saya mundur beberapa langkah ke utara dari relawan di selatan. Nggak kuat bauin gitu, tidak sedap. Jadi di sini ada relawan dari lokalan sini dan lokalan Gianyar. Dan ada beberapa relawan spiritual juga yang membantu dengan ikhlas. Relawan mulai bergerak mencari.
Mulai bergerak mencari teman-teman. Mari kita berdoa semoga ditemukan ya. Ayo heningkan kepala sejenak, kita berdoa supaya ditemukan. Ini keras aromanya teman-teman. Mau bawa beli? Bau ya? Keras baunya. Mana teman-teman? Adik, kok bisa di sini ya keras baunya? Ya buyung cecer sedang nado. Buyung bangke pak? Ada lalat bangke. Jadi itu relawan Beli Sabar namanya dari Banjarbaya Payangan. Beberapa hari yang lalu sempat hampir tenggelam juga dalam proses pencarian. Untungnya memakai tali sebagai pegangan untuk menyelam. Jadi hampir tenggelam, hampir kehabisan napas sempat. Untungnya bisa selamat ya Beli Sabar ini. Dan bersabar terus dalam proses pencarian ini.
Gak sabar. Nih, nih. Kan juga, kan juga. Oke, ngatur. Oke, ngatur, dong. Ngatur. Hei, tuwe. Gak sabar, Raja, anang. Hei, daun-daun, he, daun-daun, he. Nah, saya muncul ting, he. Keluar, dan. Kemana, kemana. Terus, 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 terus. Terus, terus, ah, itu, bang. Pulang, pulang. Nah, itu, bang, pas, pas, pas. Rajaan, mende. Keluar, dan. Terus, nah, itu, bang, itu, bang. Silaka, ah. Terus kain, pak. Kain. Kayak seperti kain, ya. Kampil, kampil. Tani. Cepat. Kain apa tuh? Kain polen, Bu. Ya, itu siapa punya?
goreng penan. Saya mau batal warnanya putih, tapi rasaan itu putih. Ya, ini nane panggil Pak Joko. Panggil Pak Joko. Dalam baca putih, rambut dan muci. Kenting dalam itu sempun artinya rakan muci mantel lah waknya kari muci. Yang pun miki ke ulak-ulak dan anong dalam di kamu enten yang mantel otomatis dia bangun cara dadong ni. Oh. Karena ngan mantel jika ngan mantel ngusut miki kalau pesu tak kita yang di sini cuma sampai ini di tadi yang semalam ini kan kan di batu tumpang untuk tolong ini kok buat suci yang biasa nak hilang riki biasanya kat biji ni ke ten lewat pasti bakat biji taman sar ya sering kejadian ke cuma bentar nampun nan gitu nan kan buang dengan kan kan sedang bangun di samping itu ada gini ada cinta. Kalau masih mereka durung go kan sebentar. Di mana? Di tempat yang ini. Di jematan itu, jemanting ini. Kedian itu, di tempat yang itu. Nah, yang pandai wau, mandinya asap keluar dari sana. Itu kan karena itu. Karena ini ya? Karena ini yang ada di sini. Karena yang ini, jangan ada di sini. Karena ini itu. Sampai waktu udahlah aja sih. Sebenarnya yang nanti bikin itu ampun kayaknya melebar. Tapi sosoknya jeruh? Kita setelah jantan ya, yang mata merah setelah genderuwo ya, sosok hitam bermata merah. Berarti akeh Riki ya? Sejenis kerajaan modelnya jeruh? Ampunan. Oh nggih. Ampura jeruh. Di mana ibu sekarang gitu aja. Nggih. Jen alih alam niko banyak iki alam. Enten konyo, enten api, enten iku mah yang kita komunikasi dengan alam itu kan nyampe kita aten. Bukan dia yang benar. Aten itu mungkin rohnya dipanggil. Bagaimana nanti rohnya itu di mana sebenarnya kan itu. Dengan sira dadosnya. Yang wayan gamang. Saking Denpasar. Oh, nggih. Bosan Pak Wayan kayaknya habis melakukan ritual ya. Yang artinya yang kagin, rohnya beliau. Nggih. Bukan alam riki, alam riki ditanya kan biasanya kain kau bunyi ini. Nggih. Ada nang orang kene, nah kan lah paranormal ampun orang riki. Dan yang orang biasa ya biasa karena belum ketemu kan biasa di air. Ya. Dan rohnya dipanggil, nikah pun ulah-ulah riki ya. Kena dorong yang luaran. Nu sebenarnya kan permintaan misalnya cari itu ya dong. Kalau bisa okane ane paling sayang nino Bartong Riki mungkin bisa membantu itu syarat satu-satunya syarat satu-satunya biar untuk mancing mungkin supaya keluar mungkin bisa keluar ampun sih tiang Riki dari pihak keluarga cewek pak ampun tiang koordinasi wau sarang sira ning antar wau keluarga Riki memang diperlukan. Nggih, tiang kabari dengan keluarganya. Itu boleh ada satu-satu yang disayang harus ajak. Enteng. Pak langsung barusan melakukan ritual ini langsung komunikasi. Komunikasi dengan anunya, artinya korban. Korbannya. Rohnya. Makanya tiang sampai nangis. Nangis ya. Wujudnya terlihat Pak samar-samar Pak. Wujudnya samar-samar kelihatan. Gimana Pak? Artinya dia tuh virus jauh-jauh, anunya lanying ke, kakaknya lanying. Oke. Ya bodinya memang becek gitu. Bodinya. Masih pakai pakaian Pak? Kalau itu pakai pakaian gitu. Ya, waktu tiang komunikasi pakai pakaian. Oh. Iya. Cuma dia tuh nangisnya luar biasa nangisnya. Karena dia tuh nyangkut, mantelnya masih nyangkut.
Bagian jong roh tiang niki pengenggal tiang makan bojok 11 hari ampun riki dia dalam nak alit teh terus ibu-ibu orang tua ge niki diki kita yang roh ampun tiang roh juga kangen cara dibun bo ram si bolong lot bolong kangen geng-geng cara niki nggih anu terus mergo sampai ke batu kumpang nanti di bawahnya kerompong gitu. Foto band. Iya, lagi ini saya nak nyongkok ni kan? Nyongkok. Pak dari pihak keluarga cewek ni? Iya. Korban. Yang upah. Upahnya ni. Iki upah paling keling. Upah paling keling. Iya. Oh ibu ni mata seram. Kalau orang ni nggak ada air ya bang? Iya. Dalam itu luar biasa. Iya. Dalam luar biasa dalam itu. Santan ini tu. Iya. Itu sedot itu. Iya sedot itu. Karena waktu nikah nikah ya gede, gede nikah dan jenik ya sekarang gede nikah. Jangan balas mesti krebe dan dia tu yo. Nah anggap berkadriki yang penuh yo. Yang jenik tu yo. Pak Wayan ampun berapa kali meriki? Yang ampun dua kali yang mungkin. Dua kali nggih. Nggih. Ya. Oh. Berarti tanda-tandanya di driki paling kuat, Pak. Menurut penerawangan Pak Jir tetap niki mantan. Ya sinyalnya kuat ya. Nggih, nggih, nggih. Sampai tercium dari, bau amis ya. Satu bau dari aroma bau, dua juga dari penerawangan kalau ada kecocokan memang menurut dari keluarga korban jaket hitam ampun ganteng baju putih. Cuma aneh panggil Pak Jiro mendaging merah-merah gede ampun ganteng rambut amuniki. Rambut keriting hijau. Cuma jaket hitamnya kan temannya Pak Jirongeh. Tetapi menurut salah satu dari keluarga korban nih Kano memang kenten ciri-cirinya. Jadi ini pihak keluarga korban yang wanita sudah hadir di sini. Pak, tiap hari meriki Pak? Lebih jam tiga. Ntar petunjuk nanti. Suruh mendoakan. Ya ya. Mang dega supaya cepat ketemu ya Pak ya. Wow. Ya, jeruk jagar dan jeruk manis sudah saya turun ke pinggir sungai atau tukar petanu membersihkan di pancoran. Itu kesugesian Roma yang negatif macam kan hari anak kan. Semua.